What we do here is go yang di Korea. Nah ini gua bakal cobain beberapa food. Sini sendiri tuh nyasar. Jadi tapi itu dengan bantuan ini murid yang satu unit gua yang dari Indonesia bantu gua. Jadi gua bisa kesini dengan selamat. Ini yang mau dicoba namanya takoyaki. Takoyaki apa nih? Takoyaki King ya? King takoyaki. Nah, ini mau coba takoyaki. Ini takoyaki biasa sih. King takoyaki. Ini mau coba. Oh, jelasnya gimana ya? Ya, selaya kayak takoyaki lah. Dalamnya cumi. Tapi semuanya empuk. Jadi kalau pas lu punya kayak semuanya cair-cair gitu. Terima kasih jelas. Jadi barusan ini kan ini dia white milk. Gua gak ngerti ini seberapa susu tapi digoreng. Kalau bahasa Koreanya uyu kwikyu. Bener gak sih? Uyu kwikyu. Dalamnya susu, nggak tahu kok bisa kental. Dikasih ini flavor apa ya? Bentar, cobain dulu. Kayak kasih gula, gula ini gula apa? Tepung-tepung itu. Terus ini dalamnya susu, tapi nggak tahu gimana caranya biar jadi padat nih. Ini diapain? Dikasih adonan apa jadi lo jadi kental dia. Harganya 4.000. Oh, ngentang kok. Lanjut. Kita mau beli Turkish asam. Keren. Beli dong satu. Beli dong satu. Apa? Beli sepatunya. Udah habis uang buat potong rambut. Habis buat potong rambut. Kenapa? Mau patching. Ice cream. Kamu cek. Ice cream. Hanya tiga. Hah? Hanya tiga. Tiga lan. Ini kerjanya sampai kena beneran gitu, bukan pura-pura kena.
Lanjut. Biasa aja es krim. Udah kena beneran. Bukan main-main. Akhirnya nih namanya cube stick. Apa cube stick ya? Cube stick. Nunggunya 200 jam. Nanti gak gerak-gerak dapetnya cuma segini. Ini coba harganya berapa? Ini 5.000 won. 5.000 won itu kalau Indo berarti 60.000. Cuma dapat di Indo. Maka bersyukur kalau tinggal di Indo. Murah sebenernya. Coba aja. Matongke. Ini budaya mana ya stick makanan matongke? Budaya di Korea coy. Untung enak. Anjay. Cuma ya, stick aja gitu. Bro, sisain bro. Udah, enak sih. Enak ya? Cuman gue mau banget. Cobain yang lain. Mau. Lu udah coba apa aja sih? Tadi gua udah coba takoyaki, udah coba apa namanya? Apa tadi? Deep fried milk, uyu twikim, terus ini tadi coba cube stick. Baru makan 3, gua ngantri udah sejam lebih. Ini parah tuh, lihat nih. Satu stand antri segitu. Makannya dikit, ngantri lamanya kayak tai ini. Kayak sebenarnya lapar, tapi di sini jadi malas makan. Kayak apa namanya? Apa-apa ngantri, lu makan cuma dapat sekecil ini ngantri. Ya, tapi di lingkungannya bagus. Terus oh ya tadi gua udah makan Turki ice cream juga. Gua udah makan 4 jenis. Kali ini gua mau coba jalan-jalan lagi, kita lihat. Ya, tapi di sini lu enaknya sebenarnya couple. Kayak rame beli makanan. Tadi gua lihat ada Korea-Korea tuh di sini suka pakai baju-baju couple gitu. Tadi pakai dia bando couple gitu. Oh, lupa rekam tadi. Seru sih gitu kalau buat rame-rame. Tapi kalau buat lu lapar nih ngantri lama banget. Gawat. Kita lanjut lagi. Yo. Lihat mas-mas Korea banding sama mas-mas Indo. Mas-mas Korea ya, jaga stand. Aku masih dokumentasi. Ini ada lampu ya. Ini apa sih namanya? Hah? Namanya apa? Namanya Poci. Poci. Dakoci. Dakoci. Sate Korea. Sate ayam. Di. Saya. Ini aku mau yang tidak. Daging ayam ya? Sate ayam. Kesimpulannya sih tetap enakan sate ayam Indo. Ada bumbu kacang. Ini rasanya biasa aja, cuma kasih kecap tadi aki aja. Bikin sendiri gua bisa. Tetap sate ayam Indo. Iya iyalah. Kenapa Indo gak ada kalahnya? Itu, Salmon Market kurang lebih begitu. Kalau sederhana editannya maaf, karena gue bukan tipikal yang bakal edit bagus-bagus karena waktu nggak cukup. Dan gue yang mau gue sampaikan tuh bukan kualitas vlog gue, bukan kayak sinematik gue, tapi gue mau ngasih buat orang yang pengen tahu Korea itu kayak apa. Jadi gitu.
Jadi sebenarnya gue pengen upload tuh 2 kali seminggu, cuma nggak bisa gitu. Tapi gue usahakan kedepannya upload seminggu 2 kali. Jadi ya kalau buat kalian pengen tahu Summon Market apa, itu Summon Market tuh pada pasar tradisional paling gede di Daegu. Ada 4.000 toko pas siang, pas malam jadi tempat street food gitu. Nah kalau ada yang tahu tempat-tempat mana yang bagus buat dikunjungin, kasih, gue usahakan gue samperin kalau ketika gue ada waktu gitu. Dan apa mungkin ada video yang selanjutnya yang mau gue bikin tuh enaknya gimana, apa yang kalian penasaran juga tolong tolong leave comment. Sebenarnya gue video itu ada banyak yang belum diedit, cuma nggak sempet, sama ya gue mikir juga kayak kualitasnya bagus apa enggak gitu. Ya gitu, see you next video.